Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Kurniawan Kusnan Di video kali ini saya akan membahas Cara mengukur kabelan Dengan alat ukur Intellectune Pro 200 Oke kita lihat dulu Ada apa aja di paket yang baru saya buka ini ya teman-teman ini nomor serinya terus ada kabel kabelnya ini yang satu saya sebut Intelaton Pro 200 dan satunya lagi saya sebut Pro. Pro 200 juga ya, teman-teman. Oke. Okay. Oh, ada kabel. Ini biasanya saya sebut cekernya, checker nya ini Teletoon Pro 200 sebagai terminalnya oke kabel RJ11 terus apa lagi ini kabel probe yang merah dengan yang hitam nanti kita lihat fungsinya untuk apa Soket kabel antena ini juga bisa mengukur jalur kabel antena, bagus enggak? Atau tidaknya? Oh, ini tali, ikatan kayak gini ya, teman-teman. Hmm, ternyata. Ada spare Jadi RJ11 nya 2 RJ45 nya 2 Oke Terus apa lagi Oh iya teman-teman Ada buku panduannya Kita buka dulu Ada apa aja di buku itu yang pasti ada buku panduannya ini apa ya ya kan teman ini teman-teman satu buku panduannya satunya lagi data list oke di buku, -buku panduan ini Diterangkan cara-cara penggunaannya, ya teman-teman. Cukup membantu juga. Oke, unboxing sudah beres. Kita coba akan praktekkan. penggunaan alat ini oke saya sudah siapkan ya ini teman-teman yang tadi saya bilang yang satunya sebagai terminal yang satunya lagi sebagai ceker tunnel ya kita coba mengukur jalur kabel ini RJ45 kita masukkan ke terminal RJ45 dan satunya lagi ke cek kartunya ya soketnya sudah ada juga sekarang saya akan mencoba mengetahui kabel ini tersambung dengan benar atau tidak ya teman-teman di switch terminal saya taruh di posisi signal yang ada kayak antenenya itu ya teman-teman yang satunya lagi saya akan coba pasang di kabel map karena untuk mode ini saya akan mengetahui atau pengen pengen tahu jalur kabel ini benar atau tidak pengonekannya ya teman-teman kalau emang jalur ini benar nanti ditandakan lampu lednya 1 sampai 8 akan menyala dengan normal dan berurutan oke ya teman-teman 1 2 3 4 5 6 jadi nah, soket checker tune yang tadi saya bilang saya taruh di kabel map dan di terminal saya taruh di signal yang ada kayak antena itu ya teman-teman berarti kabel ini jalurnya benar oke kita lihat untuk kabel yang saya sudah siapkan apakah ini juga koneksinya benar atau tidak dan kita coba soket yang satunya saya masukin ke checker tool dan satu satunya lagi saya masukkan ke terminal Intel Tune Pro 200 ini ya teman-teman oke okay jangan lupa selector switch-nya yang di terminal diarahkan ke kayak antena itu yang ke, yang di checker tunenya arahkannya ke kabel map. Oke. Berarti kabel yang saya sudah buat ini benar teman-teman. Jalurnya 1 sampai 8 berurutan. Oke, kita coba lagi. Kabel yang merah sama yang hitam ini fungsinya untuk apa? Di situ sudah tersedia soketnya ya, teman-teman. Oke, kita pastikan yang hitam negatif yang merah positif kayaknya ini untuk mengukur jalur kabel biasanya sih saya eh, tidak memakai metode ini karena di sini saya coba aplikasikan ini untuk mengetahui eh, ujung ujung yang satu dengan ujung yang satunya lagi cara mengetahui jalur kabelnya ya teman teman karena kalau sudah di server kadang kadang kan kita agak kebingungan untuk mengetahui jalur kabel yang satu dengan yang lainnya makanya dengan alat ini bisa membantu nah, yang di tune checker nya ditaruh sama kayak yang di terminal sinyal yang kayak ada antenanya yaitu ya teman-teman ya, dan kalau sudah ada bunyi beatnya itu suara menggunakan lampu bunyi nyala berarti jalur kabel itu ya. Terima kasih, teman-teman. Sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.